Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama gue Lenoir. Dan di video kali ini kita akan membahas lagi Free Fire, coy. Oke, kita sudah 3 kali membahas Free Fire di channel ini. Dan ini adalah video keempat dari pembahasan Free Fire. Dan menurut gue sudah bisa sangat bilang di sini. Sampai poin di sini gue sudah bisa bilang ya, gue sangat salut banget ya sama Garena Free Fire Indonesia. Karena kenapa? Karena seperti yang kalian tahu kemarin dia bersama Ronaldo itu sudah mau kolaborasi yang akan mendatang nanti mungkin Desember atau akhir Desember. Cuman di sini gue bakalan nunjukin di layar kalian ya, ini yang kemarin kita juga udah pernah bahas, dia kolaborasi sama One Punch Man. Ini sudah bukan hanya sebuah rumor guys ya, melainkan ini sudah bener-bener terjadi coy. Jadi kalian bisa lihat di sini Garena akan melakukan kolaborasi bla 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 yang sudah dimunculkan ke dalam game sekarang ini. Tidak sebesar kolaborasi dengan Ronaldo, karakter Saitama tidak akan muncul. Oke, karakternya tidak akan muncul guys ya. Cuman mereka menambahkan 2 emote yang merupakan kolaborasi dengan anime komedi action tersebut. Kita pasti mengenal Saitama bla 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 yang hanya membutuhkan satu pukulan saja bla bla bla. Bagi para fansnya pastinya kalian tahu bahwa tinju Saitama begitu mematikan dan tinju itulah yang menjadi salah satu emote yang dikeluarkan. Oke, jadi kita dapat 2 emote coy. Oke. 1 emote ini coy ya, tinjuan si Saitama coy. Nah, yang kedua itu adalah emote yang lucu guys ya. Kalian bisa lihat di sini karakter kalian akan bukan ini. Dia kalau lucu lagi, emote satu lagi menunjukkan kepala Saitama yang mengembang seperti balon dari kepala kita coy. Saitama terkenal dengan kepala botaknya serta jubah kuning yang ia gunakan. Dalam emote ini kepala kita akan berubah jadi Saitama yang berbentuk telur guys atau balon. Lucukan emote-emote One Punch Man yang sudah rilis, apa yang kalian harapkan dari kolaborasi dengan anime ini lagi nih spinners. Oke, ini source-nya bakalan gua taruh sekali lagi di deskripsi di bawah. Ini terima kasih untuk Daily Spin yang udah membawain informasi ini juga in the first place. Jadi gimana guys menurut kalian guys ya? Kalau menurut gua sih ini keren banget guys ya. Gua di sini bukan sebagai mau membeda-bedain, cuman gua bangga aja sama PUBG Indonesia yang kemarin sudah pernah kolaborasi juga sama Blackpink, sama pokoknya artis-artis terkenal juga. Ini Garena juga ya. Jadi guys, please ya, ini karya Indonesia ya. Jangan kalian menghujat guys ya. Setidaknya kita sebagai warga Indonesia itu harusnya senang guys ya bahwa game-game seperti ini Garena Indonesia ini bisa kolaborasi dengan artis-artis yang terkenal seperti kemarin Give Alok-Alok ya, itu ya, Alok-Alok itu, sama ini sekarang sama judul-judul besar guys ya. Nantinya mungkin kemarin kita sudah bahas juga Dead Alive, ini sekarang One Punch Man, kedepannya nggak tahu apa, mungkin Attack on Titan kali ya. Jadi itu aja guys yang mau gua bahas hari ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Tadi gua ada upload video mengenai Growtopia. Jadi kalau kalian belum nonton, kalian bisa langsung aja nonton videonya di channel gua. Jadi ya, ini bakal menjadi video terakhir untuk hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi besok di video selanjutnya.